Jasa les Willy keliling. Jasa les Willy keliling. Jasa les Willy. Lo, lo. Rafi. I mean. Ngapain kamu di sini sendiri? Ini main game ini lo. Mau cari sinyal lah kamu. Iya. Main game. Kamu ngapain ini? Ini lo. Jasa les Willy keliling. Jadi aku mau buka jasa les Willy keliling. Jadi nanti kayak ada anak sepedaan. Ya, aku buka ini jasa tak ajarin ngangkat sepeda gitu. Kan kamu jago wheelie kan ya? Iya, mumpung aku sekarang free. Iya. Minggu depannya kan itu lomba. Sekarang free daripada aku nganggur. Iya, iya. Buka ini. Ya, gimana? Cocok enggak? Bagus. Bagus lah. Ya udah wes kamu main lanjut iya, aja. Wis. Maaf iya, ya ganggu. Iya. Hati-hati ya. Yo, oke. Okay. Jasa les wheelie keliling. Jasa les wheelie keliling. Jasa les wheelie keliling. Waduh, ya Allah, kenapa ya susah cari jasa les Willy keliling ini? Gimana ya caranya biar dapat uang ya? Wah, ganteng ini ya, berpotongan. Cewek-cewek mesti terpikat ini. Loh, itu ada orang, siapa tahu mau. Tuh, ganteng tenang nih. Jasa les Willy keliling. Jasa les Willy keliling, Mas. Opo wi? Jasa les Willy keliling. Jasa anu ngono kae. Jemping-jemping ngangkat peda no ae. Bener. Ben apa ngono iki? Aku lho wis iso. Oh, bisa. Kurane ya, Mas ya. Wis iso. Iya, makasih Mas ya. Kurane, iya. Cok, terima ngangkat-ngangkat sepeda ngene dadi enek jasa-jasa les barang taek ah. Mending saiki turu. Engko sore kencan. Terima ngene dadi les barang. Tuk. Duh. Kok malah ra iso ya aku ya? Duh, mosok aku ndak iso iki. Ndak mungkin. Adan bae. Berarti wayahe salat iki ora wayahe jemping-jemping. Jasa les Willy keliling. Jasa les Willy keliling. Oh, ada orang naik sepeda. Coba aku tawarin jasa les Willy ku ini. Siapa tahu mau. Mas, ya Mas, ada apa Mas? Oh, jadi gini Mas, aku terima jasa Willy keliling. Barangkali Masnya mau. Gimana? Gak sih Mas, maaf ya Mas. Sepedaan biasa aja, yang penting sehat Mas. Murah kok Mas, terserah seikhlasnya aja. Enggak Mas, maaf ya. Oh iya Mas, maaf ya Mas Ganteng. Iya. Oh ya Allah. Masa enggak ada orang satupun yang mau terima jasa wiliku ini? Waduh. Tak buat latihan aja, wis. Bro. Bro. Kamu yang namanya Haimin itu ya? Oh iya, Mas, aku Haimin. Ada apa? Waduh. Aku capek ikutin kamu. Tadi kamu yang itu lo bilang-bilang jasa les Willy keliling. Itu apa itu? Oh iya Mas, aku buka jasa les Willy keliling Mas. Gimana itu? Kayak ngangkat-ngangkat sepeda gitu? Oh iya Mas, kayak latihan gitu. Jadi aku ajarin buat ngangkat sepeda gitu. Wah, kebetulan Mas. Aku pengen banget bisa ngangkat sepeda. Jadi aku mau nyobain jasa les Willy kamu Mas. Oke Mas, ayo kita gas les Willy-nya. Yuk. Nah, di sini aja tempatnya enak loh. Luas kan, lebih nyaman belajarnya. Oh iya ya, mending di sini ya, luas. Ayo gas. Oke, masih ingat kan cara-caranya tadi? Jadi nunduk dulu, terus ke belakang sambil kayak mau tidur gitu loh. Terus kamu imbangin sama rem sama pedaling, harus seimbang. Oke, habis ini aku contohin dari sana. Kamu lihat di sana nanti ya, biar kamu tahu cara-caranya. Kamu teliti lihatnya ya. Oke, habis ini kita cobain. Iya. Tak tunggu sini ya.
Loh, dipedalin dulu, nunduk, terus langsung ke belakang. Imbangin sama rem loh, kalau mau geblek diimbangin sama rem loh, gini. Loh. Loh gini, kalau mau geblek ini diimbangin sama rem loh. Gini biar enggak jatuh. Loh, gitu caranya. Jadi dipedalin dulu, terus nunduk, terus kamu angkat setinggi-tingginya. Jadi kayak mau apa ya? Mau tidur gitu loh. Terus kamu imbangin sama rem gitu. Ayo kamu coba sekarang. Ayo. Loh. Langsung praktek. Yaudah. Ayo coba. Ayo. Oke. Nunduk. Terus dia pedalin. Tuh. Nunduk terus. Loh, enggak gitu caranya. Sini. Waduh, susah. Itu kamu itu loh, gearnya terlalu ringan loh itu, kelihatan loh. Gearnya jangan ringan-ringan, jadi dipasin kayak agak berat dikit biar ada powernya. Kamu jangan ngicik-ngicik gitu, enggak bisa lama wheelingnya. Ayo coba lagi. Oh, berarti gearnya enggak boleh terlalu ringan. Jadi agak berat dikit. Oh iya. Ayo. Coba lagi, ayo. 1, 2, 3. Loh, kok jatuh? Kamu itu loh kurang apa? Diimbangi sama rem. Jadi kalau mau apa? Jatuh ke belakang gitu harus diimbangi sama rem gitu. Enggak apa-apa ta? Waduh, enggak apa-apa ini, sakit dikit. Ya udah, tak coba lagi ya. Wah, sip gitu. Semangat, yuk coba lagi. Oke. Ini aku harus bisa. Nunduk dulu ke belakang. Diimbangi sama rem. Oh, bisa lo. Bisa. Nasib. Anjay, bisa, cok. Gitu caranya, ya. Untung ada kamu, Haimin. Aku sekarang jadi bisa. Nah, gimana kalau bisa? Enak kan? Seru kan? Oh iya, seru banget kalau bisa. Bentar. Makasih Mas ya. Semoga Mas dibalas kebaikannya sama Allah. Amin ya Allah. Semoga Mas juga lancar terus itu jasa les wheelingnya. Ya udah, aku tak pulang dulu ya. Oh iya Mas, makasih banyak Mas ya. Alhamdulillah ya Allah. Meskipun nilainya enggak seberapa, tapi aku harus tetap bersyukur ya Allah. Makasih ya Allah.